Setelah kejadian malam itu, Suhadi merenung tentang situasi yang ia hadapi di Jakarta. Ia menyadari bahwa kehidupan di ibu kota jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Preman-preman yang memalak sate dan uangnya membuatnya merasa khawatir setiap kali berjualan malam hari. Meskipun demikian, Suhadi mencoba untuk tetap positif dan menerima kenyataan bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Setiap hari, Suhadi berusaha mencari cara untuk menghindari preman, tetapi seringkali mereka muncul tiba-tiba dan memaksa. Suhadi merasa tertekan, namun ia tahu bahwa harus ada cara untuk menghadapi situasi ini. Ia mencoba tetap tenang dan menjaga semangatnya untuk tetap berjualan dan mencari nafkah bagi keluarganya. Suhadi juga berbicara dengan Sri tentang keadaannya. Sri memberikan dukungan penuh dan menguatkan semangat Suhadi. Mereka berdoa bersama, berharap Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan utama bagi Suhadi untuk terus bertahan. Suhadi mulai menyadari bahwa untuk bertahan di lingkungan barunya, ia harus bisa beradaptasi. Ia mencoba mendekati preman-preman tersebut dengan cara yang lebih halus. Suhadi mulai mengenal mereka satu persatu dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang mereka. Dengan demikian, Suhadi berharap bisa mencari cara agar mereka melihatnya sebagai teman, bukan target. Setiap kali bertemu dengan preman, Suhadi berusaha berbicara dengan ramah. Ia memberikan sate gratis dengan senyuman, mencoba membangun hubungan yang lebih baik. Perlahan-lahan, para preman mulai mengenal Suhadi dan menyadari bahwa ia adalah seorang perantauan yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Upaya Suhadi untuk beradaptasi mulai membuahkan hasil. Para preman tidak lagi seagresif sebelumnya dan mulai menganggap Suhadi sebagai bagian dari lingkungan mereka. Meskipun demikian, Suhadi tahu bahwa situasi ini belum sepenuhnya aman dan ia harus terus berhati-hati. Suhadi terus berusaha mengakrabkan diri dengan para preman. Ia seringkali mengajak mereka berbincang-bincang, mendengarkan cerita mereka, dan mencoba memahami kehidupan mereka. Dengan cara ini, Suhadi berharap bisa mendapatkan perlindungan dan mengurangi tekanan yang ia rasakan. Preman-preman tersebut mulai melihat Suhadi bukan hanya sebagai tukang sate, tetapi juga sebagai seorang teman. Suhadi seringkali memberikan mereka sate gratis sebagai bentuk persahabatan. Meskipun merasa terbebani, Suhadi tetap menjalani ini dengan harapan bisa mengurangi risiko yang ia hadapi. Namun, Suhadi tidak berhenti hanya di situ. Ia juga mencari cara untuk mempengaruhi pemikiran para preman tersebut. Suhadi mencoba menanamkan nilai-nilai kebaikan dan menunjukkan bahwa hidup dengan cara yang lebih baik bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar. Meskipun hasilnya belum terlihat jelas, Suhadi tetap berusaha. Setiap kali Suhadi berjualan keliling, ia selalu menyediakan jatah sate untuk para preman. Hal ini sudah menjadi rutinitas yang tidak bisa ia hindari. Suhadi merasa bahwa dengan memberikan sate gratis, ia bisa mendapatkan ketenangan dan keamanan saat berjualan. Namun, Suhadi juga mulai merasakan dampak negatif dari kebiasaannya ini. Pelanggan lain seringkali melihat Suhadi memberikan sate gratis kepada preman dan mulai mempertanyakan apakah ia bisa menjaga kualitas dagangannya. Suhadi merasa cemas, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menjaga hubungan baik dengan para preman agar bisa tetap berjualan dengan aman. Suhadi mulai merasakan beban yang semakin berat. Penghasilannya menurun karena sebagian satenya selalu diberikan secara gratis. Ia tahu bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, usahanya bisa terancam bangkrut. Suhadi mulai berpikir keras tentang bagaimana caranya untuk keluar dari situasi ini tanpa menimbulkan masalah baru. Suhadi merasa bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia mulai mencari jalan keluar agar bisa tetap berjualan tanpa harus memberikan sate gratis kepada preman. Suhadi memutar otak dan mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Ia mulai berpikir tentang strategi yang bisa membuatnya tetap aman dan menguntungkan. Suhadi mulai mempertimbangkan untuk berjualan di tempat yang lebih ramai dan memiliki banyak orang. Dengan begitu, preman-preman tersebut mungkin akan enggan untuk memalak di tempat yang ramai. Selain itu, Suhadi juga mulai mencari tempat-tempat yang lebih aman di sekitar lingkungan Jakarta. Selain itu, Suhadi mencoba berdiskusi dengan Maman dan beberapa teman lainnya. Mereka memberikan saran dan ide yang bisa membantu Suhadi keluar dari situasi ini. Suhadi merasa mendapat dukungan dan dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Ia semakin yakin bahwa dengan usaha dan kerja keras, ia bisa menemukan jalan keluar yang tepat.
Suhadi akhirnya memutuskan untuk mengubah lokasi jualannya. Ia mulai mencari tempat-tempat yang lebih strategis dan ramai, seperti dekat pasar, sekolah, atau kantor. Dengan lokasi yang lebih ramai, Suhadi berharap bisa mengurangi risiko bertemu dengan preman. Ia mulai berjualan di tempat-tempat baru dan mencoba menarik perhatian pelanggan. Suhadi juga mulai berpromosi lebih giat. Ia memberikan selebaran dan menawarkan diskon untuk pelanggan baru. Usahanya mulai membuahkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan dan omsetnya kembali meningkat. Suhadi merasa senang dan lega, tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan bertemu dengan preman. Setiap hari, Suhadi berusaha menjaga kualitas dagangannya dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ia merasa bahwa dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, ia bisa membangun usaha yang lebih stabil dan sukses di masa depan. Meskipun masih ada tantangan, Suhadi yakin bisa mengatasinya dengan kerja keras dan ketekunan. Pada suatu hari, Sri, istri Suhadi, pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berjualan sate. Ia berjalan sendirian dengan membawa tas belanja, mengingat kebutuhan yang harus dibelinya. Pasar pagi itu ramai dengan pembeli dan pedagang yang sibuk bertransaksi. Sri berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya, mencari barang-barang yang dibutuhkan dengan teliti. Sri memilih daging segar di salah satu lapak daging, memastikan kualitasnya sesuai dengan standar Suhadi. Setelah itu, ia membeli arang, tusuk sate, dan berbagai bumbu yang akan digunakan untuk meracik sate. Ia berhati-hati memilih setiap bahan, karena ia tahu bahwa kualitas dagangan mereka sangat bergantung pada bahan-bahan tersebut. Setelah semua bahan sudah dibeli, Sri merasa puas dan siap untuk pulang. Ia memeriksa daftar belanjaannya sekali lagi untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Dengan tas belanja yang penuh, ia mulai berjalan keluar dari pasar menuju rumah. Sri terus berkeliling pasar untuk mencari bahan-bahan yang masih diperlukan. Ia berhenti di beberapa lapak sayuran, membeli cabai, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Ia berbicara dengan para pedagang, menawar harga, dan memastikan semua bahan yang ia beli segar dan berkualitas. Setelah selesai dengan sayuran, Sri menuju lapak bumbu tradisional. Di sana ia membeli kecap, garam, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat bumbu sate yang khas. Sri sangat teliti dalam berbelanja, memastikan bahwa semua yang ia beli adalah yang terbaik untuk mendukung usaha suaminya. Dengan semua bahan sudah di tangan, Sri merasa lega. Ia tahu bahwa Suhadi akan senang dengan bahan-bahan berkualitas yang ia bawa pulang. Ia kemudian mulai berjalan menuju pintu keluar pasar, siap untuk kembali ke rumah dan membantu Suhadi mempersiapkan dagangan. Ketika Sri ingin pulang, dua preman yang terlihat mabuk menghadangnya di pintu keluar pasar. Mereka memandang Sri dengan tatapan menggoda dan mulai melontarkan komentar-komentar tidak sopan tentang kecantikannya. Sri merasa takut dan cemas, namun mencoba untuk tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berusaha menghindari tatapan mereka. Preman-preman itu semakin mendekat, menghalangi jalan Sri. Mereka terus menggoda dan mengucapkan kata-kata kasar yang membuat Sri merasa sangat tidak nyaman. Sri mempercepat langkahnya, berharap bisa segera meninggalkan pasar dan sampai di tempat yang lebih aman. Meskipun ketakutan, Sri mencoba tetap tenang dan tidak menunjukkan kelemahan di hadapan preman-preman itu. Ia berharap mereka akan bosan dan pergi, tetapi tampaknya mereka semakin tertarik untuk menggoda Sri. Sri merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Para preman itu tidak menghiraukan ketakutannya dan terus saja menggoda, semakin membuat situasi menjadi tidak nyaman. Sri mencoba untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan ketakutan yang ia rasakan. Dengan keberanian yang tersisa, Sri mencoba melangkah menjauh dari preman-preman itu. Namun, mereka masih terus mengikuti dan mengucapkan kata-kata yang semakin membuat Sri ketakutan. Ia berusaha menghindar, tetapi para preman tidak memberinya ruang untuk pergi. Dalam situasi yang semakin mencekam, Sri merasa sangat terancam. Ia berharap ada seseorang yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Namun, pasar yang ramai justru membuat orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak menyadari kesulitan yang dialami Sri. Dengan tekad untuk melindungi diri, Sri mencoba untuk tidak menghiraukan para preman dan melangkah pergi. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera keluar dari jangkauan mereka. Namun, para preman tersebut masih saja menggoda dan mengikuti Sri. Sri merasa semakin terdesak.
Ia tidak tahu harus berbuat apa selain terus berjalan dan berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Ketakutan yang ia rasakan semakin besar, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kelemahan di depan para preman. Dalam usahanya untuk pergi, Sri terus melangkah dengan cepat. Namun, para preman masih saja mengikutinya dan terus melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Sri merasa sangat terancam, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia terus berjalan, berdoa dalam hati agar bisa segera keluar dari situasi ini dan pulang dengan selamat. Ketika situasi semakin mencekam, seorang pedagang pasar yang kebetulan mengenal Suhadi melihat apa yang terjadi. Pedagang tersebut, Pak Budi, dengan sigap mendekati Sri dan para preman. "Hei! Apa yang kalian lakukan? Hentikan mengganggu ibu ini," teriak Pak Budi dengan suara lantang. Preman-preman tersebut terkejut dengan keberanian Pak Budi dan segera mundur. Mereka tampak enggan berurusan dengan orang yang jelas-jelas tidak takut menghadapi mereka. Pak Budi mendekati Sri dan menawarkan bantuan untuk mengantarkannya ke angkot terdekat. Sri mengucapkan terima kasih dengan tulus, merasa sangat lega ada yang membantunya. Dengan perlindungan dari Pak Budi, Sri berhasil mencapai angkot dan segera naik untuk pulang. Perasaan lega bercampur dengan ketakutan masih menyelimuti dirinya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanan pulang. Sri segera naik angkot dan bergegas pulang ke rumah. Selama perjalanan, pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan rasa syukur. Ia merasa sangat bersyukur atas pertolongan Pak Budi, namun juga cemas memikirkan apa yang mungkin terjadi jika Suhadi mengetahui kejadian tersebut. Ia tahu betul temperamen suaminya. Suhadi adalah orang yang sangat melindungi keluarganya dan tidak akan tinggal diam jika tahu istrinya diganggu. Kekhawatiran akan reaksi Suhadi membuat Sri memutuskan untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Ia tidak ingin Suhadi terlibat dalam masalah yang bisa berakhir dengan kekerasan atau bahkan lebih buruk lagi. Setibanya di rumah, Sri berusaha mengendalikan perasaannya dan menyiapkan diri untuk bertemu dengan Suhadi dan anak-anaknya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika sampai di rumah, Sri mencoba bersikap biasa. Ia menyapa Suhadi dan anak-anaknya dengan senyuman, meskipun hatinya masih berdebar-debar. Ia tahu bahwa Suhadi akan marah besar jika mengetahui apa yang terjadi di pasar. Suhadi bisa sangat protektif, dan Sri takut jika suaminya mengambil tindakan yang berbahaya. Dalam benaknya, Sri membayangkan Suhadi mengambil sabit atau senjata lain untuk menghajar para preman itu. Pikiran itu membuatnya semakin yakin untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Suhadi. Ia tidak ingin suaminya terlibat dalam perkelahian yang bisa berakhir dengan cedera atau masalah hukum. Sri berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan rasa cemasnya. Ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan keluarganya. Karena takut akan reaksi Suhadi, Sri memutuskan untuk menyimpan rahasia tersebut rapat-rapat. Ia yakin bahwa dengan menyembunyikan kejadian itu, ia bisa mencegah masalah yang lebih besar. Sri berusaha untuk bersikap seperti biasa, melanjutkan rutinitas sehari-harinya tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Di rumah, Sri membantu Suhadi menyiapkan sate untuk dijual. Mereka bekerja sama seperti biasa, dan Suhadi tidak mencurigai apa-apa. Sri merasa lega bahwa ia berhasil menyembunyikan kejadian tersebut, meskipun rasa cemas masih ada di hatinya. Setiap kali Suhadi bertanya tentang perjalanannya ke pasar, Sri memberikan jawaban singkat dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin memberikan kesempatan kepada Suhadi untuk merasakan ada yang tidak beres. Suhadi, yang tidak mengetahui apa yang terjadi, merasa bahwa semuanya berjalan normal. Sri tetap membantu Suhadi dengan penuh dedikasi. Mereka bekerja sama dalam menyiapkan sate dan berjualan keliling. Meskipun hatinya masih merasa was-was, Sri berusaha untuk fokus pada keluarganya dan menjaga semangat Suhadi dalam berjualan. Hari demi hari berlalu, dan Sri mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tetap waspada dan berharap kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Ia terus berdoa agar keluarganya dilindungi dari bahaya dan bisa hidup dengan aman di ibu kota. Pagi itu, Suhadi mulai beraktivitas seperti biasa. Setelah sarapan bersama keluarga, ia mulai meracik sate dan bumbunya dengan cermat. Dengan bantuan Sri, ia memastikan semua bahan dan perlengkapan siap untuk berjualan. Suhadi memasukkan tusuk sate ke dalam gerobaknya dan memeriksa kembali persiapan hari itu. Suhadi tahu betapa pentingnya menjaga kualitas dagangannya.
Ia mengingatkan dirinya bahwa kesuksesan di Jakarta bergantung pada usaha keras dan ketekunan. Dengan semangat, ia mendorong gerobaknya keluar dari rumah, siap untuk berkeliling dan menjajakan satenya kepada para pelanggan. Sebelum pergi, Suhadi memberikan ciuman kepada Sri dan anak-anaknya. Ia berjanji akan pulang dengan selamat dan membawa hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Suhadi mulai berkeliling di sekitaran daerahnya, menawarkan sate kepada warga setempat. Hari itu cukup ramai, dan Suhadi berhasil menjual banyak sate. Namun, ketika ia melewati sebuah gang, ia bertemu dengan sekelompok preman yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka tampak mabuk dan sedang minum-minum. Suhadi mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan jalannya, namun para preman tersebut melihatnya dan segera memanggilnya. "Hei, penjual sate! Mari sini," teriak salah satu preman dengan suara keras. Suhadi tahu bahwa situasi ini bisa berbahaya, namun ia tidak punya pilihan selain mendekati mereka. Dengan hati-hati, Suhadi mendekati kelompok preman tersebut, berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Saat Suhadi mendekat, para preman itu mulai mengelilinginya. Ada 6 orang preman yang tampak mabuk berat. Mereka memandang Suhadi dengan tatapan serakah dan mulai meminta jatah sate. "Kita semua mau sate gratis. Kalau enggak, gerobakmu bakal aman," kata salah satu preman dengan nada mengancam. Suhadi merasa cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa memberikan sate gratis kepada 6 orang preman setiap hari akan membuat usahanya merugi. Suhadi memutuskan untuk mencoba bernegosiasi dengan mereka, berharap bisa menemukan solusi yang adil. "Saya bisa kasih 2 bungkus sate buat kalian, tapi kalau semuanya dapat, saya bisa rugi besar," kata Suhadi dengan suara tenang. Para preman mendengarkan negosiasi Suhadi dengan wajah tidak puas. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih berpengaruh, mulai bicara. "2 bungkus sate? Kami semua mau jatah. Kalau enggak, bisnis lo bakal susah di sini," katanya dengan nada mengancam. Suhadi menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. "Dengar, saya juga perlu hidup. Kalau kalian ambil semua sate gratis, saya enggak akan bisa jualan lagi. Setiap hari saya harus kasih kalian? Itu enggak adil," kata Suhadi dengan nada tegas namun tetap tenang. Para preman tampak mulai berpikir, namun mereka masih belum sepenuhnya menerima tawaran Suhadi. Salah satu preman tiba-tiba nyeletuk, "Kami enggak peduli. Semuanya harus dapat jatah, kalau enggak, siap-siap saja." Kata-kata ini memicu kemarahan Suhadi. Ia merasa bahwa kesabaran dan usahanya untuk bernegosiasi tidak dihargai. Suhadi memandang preman tersebut dengan tajam, menunjukkan bahwa ia tidak takut. "Saya sudah bilang, kalau kalian terus-terusan minta jatah, saya akan rugi. Kalian pikir saya ini mesin uang? Saya juga punya keluarga yang harus saya nafkahi," kata Suhadi dengan suara semakin tegas. Preman-preman tersebut mulai merasa bahwa Suhadi bukanlah orang yang bisa mereka tekan begitu saja. Namun, mereka masih belum sepenuhnya mundur. Suhadi merasa amarahnya semakin memuncak. Ia tahu bahwa memberikan jatah sate setiap hari kepada para preman ini hanya akan membuat usahanya hancur. "Kalau terus begini, saya yang akan rugi besar. Kalian pikir itu adil?" Suhadi mulai berbicara dengan nada yang semakin marah, menunjukkan bahwa ia sudah mencapai batas kesabarannya. Preman-preman itu tampak terkejut dengan reaksi Suhadi. Mereka tidak menyangka bahwa penjual sate yang biasanya tenang ini bisa marah dengan begitu keras. "Kalian ini mau bisnis saya hancur? Mau lihat saya bangkrut?" Suhadi terus meluapkan kemarahannya. Para preman mulai mundur sedikit, merasa bahwa situasi ini mulai tidak menguntungkan mereka. Mereka sadar bahwa Suhadi tidak akan membiarkan mereka terus-menerus memalak dagangannya. Suhadi mulai berbicara dengan nada yang lebih tenang namun mengancam. "Kalau kalian ingin lebih banyak sate, salah satu dari kalian bisa jadi dagingnya," katanya dengan mata yang menatap tajam ke arah para preman. Kata-kata Suhadi membuat para preman terdiam. Mereka tidak menyangka Suhadi akan berbicara sekeras itu. Para preman mulai merasa gentar. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan muka. Suhadi tetap berdiri dengan tegap, menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur sedikit pun. Akhirnya, salah satu preman berkata, Oke. Kita terima 2 bungkus sate.
tapi ingat, jangan sampai ada masalah lagi. Dengan enggan, para preman akhirnya setuju dengan negosiasi Suhadi. Suhadi merasa lega, namun ia tahu bahwa ini mungkin hanya sementara. Dengan penuh waspada, Suhadi memberikan 2 bungkus sate kepada para preman dan melanjutkan perjalanannya berjualan. Ia tahu bahwa perjuangannya di ibu kota belum selesai, dan ia harus selalu siap menghadapi tantangan yang datang. Setelah negosiasi dengan para preman berhasil, Suhadi merasa lega. Meskipun situasi ini masih jauh dari ideal, setidaknya ia berhasil menjaga usahanya tetap berjalan tanpa harus memberikan terlalu banyak jatah gratis. Para preman tersebut, meskipun masih memaksa mendapatkan sate gratis, mulai melihat Suhadi dengan lebih menghormati. Hari itu, Suhadi melanjutkan perjalanannya berjualan dengan hati-hati. Ia tahu bahwa meskipun berhasil mengendalikan situasi, para preman ini mungkin bisa menjadi masalah di masa depan. Suhadi bertekad untuk tetap waspada dan mencari cara untuk melindungi usahanya serta keluarganya. Kabar tentang keberanian Suhadi menghadapi 6 preman sekaligus mulai menyebar di kalangan para pedagang dan warga setempat. Mereka mulai melihat Suhadi sebagai sosok yang berani dan tegas. Suhadi dinilai memiliki mental baja karena mampu menghadapi para preman tanpa gentar sedikit pun. Orang-orang mulai menghormati Suhadi, bukan hanya karena satenya yang lezat, tetapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi para preman. Suhadi merasa bahwa ini adalah langkah penting dalam membangun reputasinya di ibu kota. Ia tahu bahwa sebagai perantauan dari Madura, ia harus menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Suhadi selalu mengingatkan dirinya akan asal-usulnya. Sebagai orang Madura, ia tahu betapa pentingnya menjaga harga diri. Lebih baik mati daripada menahan rasa malu atau harga diri dirusak, pikirnya. Prinsip ini telah tertanam dalam dirinya sejak kecil, dan ia tidak akan pernah mengabaikannya. Suhadi tahu bahwa hidup di Jakarta tidaklah mudah, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan demi keluarganya. Ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya atau merusak harga dirinya. Dengan tekad yang kuat, Suhadi berjanji akan melindungi keluarganya dan usahanya dari segala ancaman. Ketika situasi semakin memanas, Suhadi merasa perlu memberikan peringatan tegas kepada para preman. Jika kalian hanya ingin melawan saya tidak takut masuk penjara. Saya lebih senang melihat kalian mati di tangan saya. Camkan itu, kata Suhadi dengan suara yang penuh ketegasan. Kata-kata Suhadi membuat para preman terdiam. Mereka tidak menyangka Suhadi akan berbicara sekeras itu. Mereka mulai merasa bahwa Suhadi bukanlah orang yang bisa mereka remehkan. Meskipun situasi ini berbahaya, Suhadi tetap teguh pada pendiriannya. Menyadari ketegangan yang semakin meningkat, salah satu preman mencoba mencairkan suasana. Kita hanya bercanda, kawan. Kita tidak serius. Kami semua tahu kalau kamu sedang berjualan dan mencari nafkah untuk anak istrimu. Kita hanya bercanda, kawan, ucap salah satu preman dengan nada lebih lunak. Para preman lainnya mengangguk setuju, mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak ingin masalah lebih lanjut. Suhadi menatap mereka dengan tajam, masih merasa waspada. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk meredakan situasi dan melanjutkan hari tanpa insiden lebih lanjut. Meskipun suasana mulai mencair, Suhadi merasa perlu menegaskan posisinya. Mohon maaf, Mas. Saya memberikan jatah kepada kalian setiap hari bukan masalah. Itu salah satu cara saya beradaptasi dan menunjukkan bahwa saya tidak mau punya masalah. Tetapi jika kalian malah melonjak, saya tidak takut sama sekali. Saya tidak takut mati, Mas. Suhadi melanjutkan dengan suara tegas, saya berasal dari tanah Madura. Saya hanya takut harga diri saya dirusak. Walaupun saat ini saya kalah, tapi saya tidak mati. Besok, saya akan datang ke rumah kalian 1 persatu untuk membantai seluruh keluarga kalian jika harga diri saya dirusak. Jadi jangan sampai kalian menyentuh harga diri saya. Kata-kata Suhadi meninggalkan kesan mendalam pada para preman. Mereka menyadari bahwa Suhadi bukanlah orang yang bisa mereka remehkan atau ganggu tanpa konsekuensi serius. Dengan suasana yang mulai tenang, Suhadi melanjutkan hari berjualannya dengan hati-hati namun tegas. Setelah meninggalkan para preman, Suhadi melanjutkan jualannya malam itu. Dengan semangat dan ketenangan, dia menyusuri jalan-jalan kota, menawarkan satenya kepada para pelanggan. Malam itu, sate Suhadi habis lebih cepat dari biasanya. Ini memberikan kebahagiaan tersendiri baginya, mengetahui usahanya membuahkan hasil.
Setelah selesai berjualan, Suhadi segera pulang ke rumah dengan perasaan lega dan puas. Ia tahu bahwa tantangan belum berakhir, tapi malam itu ia berhasil mengatasinya dengan baik. Sesampainya di rumah, Suhadi langsung bercerita kepada istrinya tentang kejadian yang baru saja dialaminya. "Tadi waktu jualan, aku sempat cekcok dengan 6 orang preman, kata Suhadi. Tapi alhamdulillah, aku berhasil bernegosiasi dengan mereka dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan." Istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia merasa cemas, ia juga bangga dengan keberanian Suhadi. Suhadi merasa perlu memberikan nasihat kepada istrinya. "Di kota besar ini, kita harus selalu berjaga-jaga. Kalau ada apa-apa, langsung bicara kepada saya. Jangan sampai tidak," kata Suhadi dengan serius. Istrinya hanya mengangguk, teringat kejadian tempo lalu ketika ia digoda oleh para preman di pasar. Ia merasa takut jika Suhadi mengetahui kejadian itu, karena ia tahu suaminya tidak akan tinggal diam. Setelah mendengar nasihat dari Suhadi, istrinya hanya diam. Pikirannya kembali ke kejadian di pasar. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan kekhawatirannya agar Suhadi tidak mengetahui apa yang terjadi. Keesokan paginya, Suhadi bangun pagi-pagi untuk berbelanja di pasar. Ia tahu bahwa persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan usahanya. Keesokan paginya, Suhadi pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan yang diperlukan untuk satenya. Setelah berkeliling dan mendapatkan semua kebutuhan, seorang pedagang yang mengenal Suhadi mencoba menyapanya. "Mas Suhadi, tumben bukan istri yang belanja?" tanya pedagang tersebut. Suhadi menyapa balik pedagang tersebut dan menjelaskan, "Iya, Mas. Kemarin itu istri saya yang belanja karena saya lagi sibuk membenahi gerobak." Pedagang tersebut kemudian bercerita, "Tempo hari lalu, ketika istri Mas sedang belanja dan ingin pulang, dia digoda oleh para preman yang sering mangkal di sini." Suhadi mendengarkan cerita pedagang tersebut dengan serius. Setelah mendengar semuanya, Suhadi merasa marah dan terluka. Ia langsung bergegas pulang dan mengambil salah satu celuritnya. Dengan tekad bulat, Suhadi kembali ke pasar untuk mencari preman yang telah menggoda istrinya. Sesampainya di pasar, dia langsung menuju pedagang yang memberikan informasi tersebut dan bertanya, "Di mana tempat para preman tersebut biasa mangkal? Saya akan ke sana, tolong tunjukkan." Pedagang tersebut ketakutan, namun karena melihat kesungguhan Suhadi, ia langsung memberikan lokasi para preman tersebut. Suhadi bergegas menuju tempat para preman tersebut biasa mangkal. Dengan nada tenang namun mengancam, Suhadi mendekati para preman tersebut. Di tempat tersebut, kurang lebih ada 10 preman yang sedang berjaga. Suhadi dengan tegas berkata, "Dari kalian semua, siapa yang berani-beraninya menggoda istri saya?" Suara Suhadi menggema, menciptakan suasana tegang di antara para preman yang mulai merasakan ancaman dari sosok yang tidak mereka sangka-sangka ini. Salah seorang preman langsung bertanya, "Siapa kau ini? Tiba-tiba berani datang menantang seperti itu. Kamu tidak tahu ini tempat siapa? Kita semua ada etika. Kalian sopan, saya juga sopan," ucap salah satu ketua preman yang berada di tempat itu. Suhadi tidak gentar sedikit pun. Ia dengan tegas berucap kepada para preman tersebut, "Saya tidak peduli ini tempat siapa atau siapa yang berkuasa di sini. Yang saya tahu, beberapa orang dari kalian telah menggoda istri saya, dan itu merupakan martabat saya." Ketua preman tersebut langsung bertanya kembali kepada para preman, "Siapa dari kalian yang telah menggoda istri dari Mas ini? Tolong kalian jawab." Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani menjawab. Dengan berwibawa dan bijaksana, ketua preman tersebut langsung mempersilakan Suhadi untuk duduk. "Silakan, kita berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar terbaik agar tidak menjadi cekcok antar warga pasar. Tolong letakkan dahulu senjatamu di meja, kita berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya," ucap ketua preman itu. Ketua preman tersebut mencoba bernegosiasi dan meminta maaf atas kelakuan anak buahnya yang kurang sopan dan mengakibatkan kemarahan Suhadi. Namun, Suhadi tetap tidak terima. "Sebagai orang Madura, ketika kalian sudah menggoda wanita kami, maka kalian sudah menginjak-injak harga diri kami dan kalian pantas untuk mati," kata Suhadi dengan tegas. "Jadi, Mas mau apa? Saya sudah bernegosiasi dengan baik. Kita sudah sopan dengan Anda, tetapi Anda tidak mau terima. Mas mau apa sekarang?" tanya ketua preman itu dengan nada menantang. Suhadi langsung mengambil sabitnya dan menebas meja yang ada di depannya, lalu membabi buta menyerang para preman tersebut.
Untungnya, Suhadi berhasil ditenangkan oleh sekelompok orang dan senjatanya berhasil disingkirkan dari tangannya. Suasana pasar seketika menjadi ramai dan kacau. Semua orang ketakutan karena ulah Suhadi. Keamanan pasar segera datang untuk meredakan masalah tersebut. Akhirnya, Suhadi sedikit lebih tenang, tetapi ia tetap menyimpan dendam. Suhadi tahu bahwa di posisi ini, dia tidak bisa melakukan balas dendam tersebut. Namun, ia menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah mengganggu istrinya. Suhadi harus menunggu momen yang paling tepat untuk membantai preman tersebut. Ia menyadari bahwa tindakan ceroboh hanya akan memperburuk situasi dan mungkin membawa masalah lebih besar. Oleh karena itu, Suhadi memilih untuk bersabar dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Suhadi pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa dendamnya belum terbalaskan, tetapi ia juga menyadari bahwa langkah berikutnya harus diambil dengan hati-hati. Ia tidak ingin keluarganya terancam lebih jauh oleh para preman tersebut. Di rumah, Suhadi merenung dan memikirkan strategi untuk mengatasi masalah ini. Ia tahu bahwa para preman tidak akan berhenti begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk melindungi keluarganya tanpa menimbulkan masalah lebih besar. Suhadi berdiskusi dengan istrinya tentang kejadian tersebut dan memastikan bahwa mereka berdua harus lebih waspada. Istrinya, meskipun ketakutan, mendukung keputusan Suhadi untuk menjaga harga diri dan keamanan keluarga mereka. Suhadi mulai merencanakan langkah-langkah untuk balas dendam. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang bisa dilakukan dengan terburu-buru. Setiap langkah harus dipikirkan dengan matang untuk memastikan bahwa keluarganya tetap aman dan para preman mendapatkan pelajaran. Suhadi tahu bahwa waktunya akan tiba. Ia harus tetap sabar dan menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sementara itu, ia terus berjualan sate dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan kewaspadaan ekstra. Dengan tekad yang kuat, Suhadi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa jalan di depan tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa harga diri dan martabat keluarganya adalah hal yang paling penting. Dan untuk itu, ia siap menghadapi segala rintangan.